Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tunjukkan cara-cara macam mana kita nak share bahan dan dapatkan link yang sesuai untuk dipostkan dalam form ni. Okay, form ni yang bawah sekali. Sebab saya dapati ramai yang share contohnya Kahoot ni, dia share yang link yang admin. Jadi kalau boleh kita nak straight forward dia punya link tu. Caranya senang saja, mungkin ramai yang dah tahu. Dan bagi ramai yang belum tahu, saya tunjukkan di sini. Okay, ni saya dah login kepada akaun Kahoot saya. Okay, akaun Kahoot saya, dan saya dah create beberapa Kahoot sendirilah. Okay. Okay, kita boleh tengok dekat apa Kahoot ni ya, untuk search dan bahan-bahan yang kita buat sendiri boleh boleh tengok kat sini lah. Okay, so bahan yang saya buat ni, my Kahoot ni, okay lah, yang ni. Okay, saya ambil ni contoh, saya buat dulu matematik tahun 5 muka surat 160. Yang ni saya buat, saya scan soalan-soalan dalam buku teks. Okay, saya scan, saya buatkan soalan rujuk kepada buku teks lah. Okay, bila kita dah masuk dalam page ni, sama ada kita search ataupun kita buat sendiri, kita hanya perlu tekan butang play ni. Okay, tekan butang play, dan dia akan bagi kita dua pilihan. Satu, nak host live ataupun create challenge. Yang kita nak share sekarang ni dalam portal tu, create challenge saja. Okay, create challenge. Dan dia, Kahoot ni dia ada time frame dia lah. Jadi kita setkan yang paling paling lama lah, sampai bulan 4. Dan saya suka randomkan answer lah, sebabnya setiap kali mungkin murid yang sama masuk, jawapan tu akan berubah-ubah lah. Jadi ada challenge sikit untuk dia lah. Jadi bila dah set ni, tekan je create. Okay, so kita akan dapat satu challenge link dengan challenge pin. Either or lah, mana-mana cara boleh. Kalau kita nak senang untuk murid klik saja, kita copy link ni sajalah. Kalau bagi pin ni, murid kena pergi ke page Kahoot dan masukkan pin. Jadi saya rasa yang senang, kita copy je link challenge link ni. Nah, dekat sini kita pastekan lah. Okay. Ni cara yang saya rasa yang paling paling okey lah. Cuma mungkin ramai tak tahu cara ataupun tak nampak option tu. Okay, saya tunjukkan cara sini lah, cara dia. Okay, yang lain ni tuan-tuan boleh isi lah. Yang pentingnya link ni sahaja. Okay, seterusnya kita tengok kepada quizzes. Okay, ini page quizzes, quizzes.com. Untuk quizzes ni dia lebih mudah, lebih simple berbanding Kahoot tadi. Bila sampai ke page ni, untuk cari bahan, kita hanya perlu klik find a quiz. Okay, find a quiz, dia akan pergi kepada page ni. Dan kita search lah apa yang kita rasa sesuai, bahan yang sesuai untuk kita share kepada murid kita. Saya nak bagi contoh pendidikan Islam. Tengok apa ada bahan untuk, okay, ada banyak pendidikan Islam. Untuk tahun 4 ada, ulang kaji tahap 2 ada, ni atas yang pada. Okey, kalau saya rasa yang saya nak share yang ni, saya klik bahan ni. Okey, terus tengok secara sepintas lalu soalan yang kita rasa sesuai. Okey, boleh di share. Cara nak share, butang hijau ni tekan, ada play, ada share practice link. Kita ambil share practice link. Okay, dia akan bagi link lah. Okey, link ni bila murid klik, dia akan terus pergi kepada aktiviti ni. Okey, tanpa perlu code apa-apa. Okey, lebih senang berbanding Kahoot tadi. Kita copy link ni, kita pergi kepada form yang kita nak hantar ni, nak share. Kita paste sajalah. Okey, dan untuk quiz ni dia tak ada kat depan HTTP tu, kita letak je lah. HTTP kita bercindih dan berslash. Okey, dan yang atas ni tuan-tuan isi. Okey, submit. Okay, saya kata itu sahaja untuk kesian hari ni. Harapnya
bahan-bahan yang kita share ni akan lebih lebih teratur lah, dan memudahkan untuk murid-murid pergi kepada bahan tersebut. Okay, saya situ saja. Sehingga jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.